this time and now we back again once again. 아직 못 잊어 지난 시간에 우린 이미 헤매고 있던 듯이 사랑의 의미. 하이 K-pop enthusiastic, welcome back to my channel. Oke, kali ini mungkin giliran salah satu boy group gitu ya. Sebenarnya ini nggak baru sih, cuma emang di channel ini gue baru pertama kali untuk reaksiin grup ini. Dan ini salah satu grup yang paling banyak membernya di K-pop, mungkin paling banyak kali ya. Mereka adalah NCT. Cuma untuk kali ini gue mau reaksiin yang subunitnya mereka, NCT Dream, yang beranggotakan 7 orang. Dan lagu terbaru yang mereka bawain ini adalah Beatbox gitu ya. Oke, bicara tentang NCT dikit gitu ya, karena ini kan juga baru pertama kali gue reaksiin NCT. Cuma gue juga udah tahu NCT dari lama gitu ya. Dan mereka kan banyak pecahan subunitnya. Ada NCT U, NCT 127 ya, NCT Dream, dan Wavy gitu ya. Nah, sebenarnya gitu ya, ketika mereka masih awal itu gua suka banget gitu ya dengan lagu Regular Irregular mereka. Itu tahun berapa ya, awal banget pokoknya. Emang gitu ya, setelah itu tuh gua sejujurnya enggak terlalu ngikutin NCT gitu ya. Gua tiba-tiba lagi denger NCT itu ketika ada subunit Wavy gitu loh. Dan di situ gua suka banget ya dengan Wavy. Dan memang gitu, kalau gue harus memilih subunit yang paling gue suka di NCT itu ya Wavy gitu ya. Karena ya mungkin selera musiknya gue lebih masuk aja ke Wavy gitu ya. Nah, untuk kali ini tuh gue penasaran gitu ya dengan NCT Dream. Dan untuk membernya sendiri juga sebenarnya gue gak terlalu hafal sih. Bahkan gak hafal gitu. Karena yang gue tahu cuma Mark aja mungkin ya. Sisanya gue belum tahu. Tapi oke. Okay. Mungkin kita lihat dulu aja video dari NCT Dream Beatbox ini. Mungkin setelah itu kalau menurut gua okay, ya gua mungkin bisa lanjut gitu ya untuk memperlebih dalam pengetahuan gua tentang NCT dan cari tahu juga tentang member-member yang lain gitu ya. Oke, langsung aja NCT Dream Beatbox. Oke, kita udah di videonya NCT Dream Beatbox. Ini masih trending nomor 3 untuk musik ya. Dan ini juga udah 10 hari yang lalu, gue juga baru bisa reaksiin kali ini. Oke, langsung aja, jangan lupa di like, subtitle on quality 1080. The Dream Beatbox. Nah ini Mark Lee kan. Boom, boom, boom. Yeah, alright. Boom, chika, boom. Let's go. Boom, chika, boom, chika, chika, boom. Beatbox. Part ininya emang catchy banget sih ya. Just watch me.
bring the beat box. Boom, chicky dong, chicky chicky boom, boom, chicky dong, chicky. Everywhere I go, bring the beat box. Boom, chicky dong, chicky boom, boom, chicky dong, chicky. Everywhere I go, bring the beat box. Berubah sampai sini. Lalu ya SM tuh ya. Oke, okay. Itu dia tadi NCT Dream dengan beatboxnya gitu ya. Konsepnya juga gokil gitu ya. Dan tadi gue juga kaget tiba-tiba ada perubahan transisi. Tapi ya namanya SM gitu ya, gak aneh dengan tiba-tiba perubahan transisi lagu di tengah-tengah. Jadi yang kita mikir tuh dua atau tiga lagu yang digabungin jadi satu gitu ya. Oke, okay, untuk beatbox sendiri gitu ya. Ya, konsepnya emang ya seperti judulnya gitu ya, beatbox. Hip hop banget. Dan gua harus denger sekali lagi sih gitu ya. Karena gini loh, ini kan sebenarnya reaksi pertama gua gitu ya untuk NCT Dream secara langsung. Karena sebelumnya ya dulu juga gua sebenarnya ya denger gitu ya lagu NCT Dream kayak Glitch Mode gitu, tapi memang gua nggak terlalu mengikutin gitu karena NCT itu kan banyak subunitnya yang udah gua bilang juga sebelumnya, di tiap subunit itu bisa aja kayak berbeda genre-nya juga gitu. Tapi gitu ya, kalau ngelihat dari MV-nya itu juga ya mereka kelihatan emang kayak talented banget gitu ya. Jadi gak salah kalau emang banyak banget yang fans dengan NCT ini, khususnya NCT Dream sekarang gitu. Oke, okay. Gua harus lihat sekali lagi sih NCT Dream beatbox. Okay. Boom, 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 boom. Yeah, alright. Boom, chicka boom, hey, let's go. Boom, chicka boom, chicka chicka boom. Disumon gitu ya sama Mark, dipanggil satu-satu dengan beatboxnya. Everywhere I go, put the beatbox. Yeah, 지금 올라타 우리 flow. Yeah, yeah, beatbox.
하게 돼 그냥 listen up 입에 붙어 like a snack 다시 repeat 되는 trap 이 rhythm make it pop like soda yeah. 그의 pop like soda yeah 처음 느끼는 new flavor watch me Part ininya catchy banget sih. Nah ini tiba-tiba berubah kan transisinya tuh. Lagi itu NCT Dream Beatbox. Ya, hip hop banget sih ya. Konsepnya gokil. Dan ya, sangat-sangat talented banget gitu ya ngelihat mereka tuh. Cuma untuk lagunya sendiri memang feel-nya rada kurang gitu ya bagi gua karena memang gua enggak terlalu suka gitu dengan genre yang seperti ini. Tapi gitu ya, ini kan gue juga hanya menilai dari satu lagu gitu ya, bukan keseluruhan gitu. Kalau keseluruhan sih dari dulu mereka gokil gitu. Cuma untuk yang di sini, menurut gue rada kurang aja gitu. Ya mungkin nanti kita bisa dengar lagi lagu-lagu NCT Dream berikutnya gitu ya. Tapi yang jelas sekali lagi gitu ya, gue bisa menilai seperti itu karena mungkin ya yang udah gue bilang-bilang juga feel untuk merasakan suatu lagu itu emang gak segampang itu gitu. Kadang kalau memang lagunya enak banget tuh mungkin bisa langsung nyantol dalam sekali denger. Tapi ya bisa dibilang ini masuk ke kategori yang kedua gitu ya bagi gue. Yaitu harus denger dulu berulang-ulang baru mungkin bisa nyantol gitu. Karena ya tadi emang catchy banget gitu ya part yang chorus beatboxnya itu gitu, dan ada transisi perubahan juga di akhir-akhir, tetap sesuai dengan seperti SM pada umumnya. Jadi overall sih okay gitu ya, okay. Jadi ya mungkin paling gitu dulu aja video gua reaksi kali ini untuk NCT Dream Beatbox gitu ya. Dan ya buat kalian yang suka sama video gua, jangan lupa di like, share, komen, dan jangan lupa juga untuk di subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Stop it up.